Naren Hasilan, no tipu-tipu club. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Tempat saya berada di Pulau. Pak, mau tanya Pak, Bapak mencari apa di sini Pak? Ini Pak, kotoran. Kotoran ular Pak ya. Dengan Bapak siapa ya Pak? Pak Toha. Pak Toha ya. Yeah. Jadi Bapak setiap hari cari kotoran ular Pak ya? Iya, yeah, membersihkan ini ya. Oh, untuk apa Pak? Pupuk. Oh, pupuk ya. Yeah. Sama Bapak di sini ketemu apa aja Pak? Di gua ini Pak. Ya enggak ketemu apa-apa, Mas. Ya, ya biasa. Pokoknya kan berjawi, Pak ya. Iya, pokoknya intinya kan bekerja. Gitu ya. Barangkali Bapak pernah ketemu apa-apa gitu loh. Kalau ceritanya rakyat di sini ada apa aja, Pak? Yang ada di sini. Oh, maksudnya barang yang kayak mistis-mistis. Iya, ya, pasti ada, Mas, di sini tempatnya. Tempatnya ya. Iya. Oh. Cuma kita kan numpang ya, istilahnya numpang kerja kan. Numpang kerja ya. Kondisi, kan. Oh, ya. Gitu ya. Ya, ini ya gudangnya tuh, Mas, sarang-sarangnya. Kalau Mas bisa melihat, ya kasih ini kan. Iya, banyak itu. Merasakan sesuatu ini termasuk gua lo Pak ya. Gudangnya ya. Oke, sobat. Saya tentang kesibukan. Itu kan ada pendengar kita. Iya. Ada. Iya. Permisi kita. Ini sobat ya, saya masuk ke Pulau Raksasa. Ini sobat ya. Coba dilihat dari atasnya ya. Kayak seperti itu, Masya Allah. Pak, kita turun ke bawah. Ini sahabat ya. Dan kita ditemani sama warga setempat ya. Jadi makanya saya berani di sini karena ditemani sama warga yang punya wilayah di sini, sahabat. Saya akan turun, sahabat ya. Ini, ternyata sahabat saya ditemani Cakra Manorama, Mas Dosit, Kuno Belono, Mas Andika TV, dan Pak Wahyu Tanju. Baik sekali sobat. Ini adalah gua Lawo yang berada di Lamongan, Jawa Timur. Desa apa nih Pak tadi Pak? Pucak Wangi. Oh, Pucak Wangi Pak ya? Kecamatan? Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan ya. Dan Bapak siapa ini Pak? Bapak Ninjar. Pak Ninjar Pak ya. Pemandu di sini Bapak ya. Istilahnya kalau kita mau ke sini nanti menghubung Pak Lurah Pak ya. Iya. Lurah terus jantar sama warga gitu. Nah, ini termasuk ini adalah fenomena alam yang ada di gua raksasa ini ya. Seperti itu. Kita akan nanti turun ke sana ya, buat jadi keadaannya gua ini seperti yang ada di ini di laut berkerak karang. Sebenarnya ini berkarang. Ini adalah kotoran-kotoran dari apa namanya kelawar ini. Karena ini kita antri kelawarnya. Kalau kita amati sobat ya, lubang itu kayak ada sesuatu ya, kayak muncul apa gitu loh. Itu kayak nggak sih tuh. Kayak ini loh. Ini apa ini lah, ini lah. Itu apa ini? Kayak seperti ular ya. Kayak ada setalat kita juga sobat ya. Saya akan putus sobat. Oke. Sungai Flash. Cepat sangat turun. Keindahan alam yang ada di sini sobat. Luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, indah banget ini. Oh, sudah ada akar. Akar yang membentuk seperti apa ini? Kita harus turun agak sedikit berbeda karena ini adalah kotoran dari apa? Kotoran dari kelawar. Kita turun
10 selek selek oke ternyata sempat mau turun ini kemudian ambil slot. Ini kita masuk ke lorong ya. Itu tempat pertama ada ya? Iya. Gimana ya? Ini tempat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat berjalan.